Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه baik Bapak-Ibu sekalian jemaah maghrib rahimakumullah, alhamdulillah mari kita syukuri bersama malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka-mereka yang ada di dalamnya ya, di hadapan para malaikatnya, dan ini merupakan bagian dari kemuliaan yang Allah sematkan, Allah berikan kepada mereka yang berada dalam majelis zikir. Majelis di mana disebut asma Allah, disebut-sebut kemuliaan dari agamanya, disebut-sebut kemuliaan dari nabinya, dan bagian dari upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya semoga kita bisa menggunakan seluruh nikmat Allah yang tercurah kepada kita semuanya ini semata-mata untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, manusia yang paling cerdas, yang paling jenius adalah mereka yang bisa menggunakan seluruh nikmat Allah yang tercurah kepadanya semata-mata untuk meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat daripada itu, maka hilanglah akal sehat kita, hilanglah kecerdasan kita ya, siapapun kita, apapun gelarnya, seberapa kita kaya, seberapa kita berkuasa, seberapa kita punya anak buah, tetapi kalau kita menggunakan nikmat Allah yang tercurah kepada kita tidak untuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu artinya tidak lulus ujian menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kekuatan untuk bisa menggunakan seluruh nikmat Allah itu semata-mata untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga ajal menjemput kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah sekalian, kita malam hari ini melanjutkan tentang bab kesabaran. Ini bab yang penting yang bisa menjadi senjata kita setiap hari. Setiap waktu kita membutuhkan kesabaran. Siapapun kita, kalau kita enggak sabar, ya berantakan semuanya. Ya, banyak keluarga itu berantakan ya, seperti di Malang Raya ini. Dalam kelipingan saya selama 5 bulan pertama di tahun yang lalu, itu kalau di rata-rata setiap hari itu ada 20 pasang keluarga yang memohon perceraian ke pengadilan agama. Setiap hari berapa? 20. Setiap hari selama 5 bulan berturut-turut. Januari sampai Mei tahun 2018. Saya punya kelipingannya begitu. Itu yang lapor. Kira-kira yang diam-diam, yang tidak mengurusan pengadilan, mungkin lebih banyak lagi. Ini Malang Raya. Gimana kalau Jawa Timur? Gimana kalau Indonesia? Ini bukan perkara yang remeh. Dan itu semuanya bisa diatasi dengan baik manakala kedua-duanya, pasangan suami istri,
minimal salah satunya itu bisa bersabar. Gitu loh. Jadi ini bukan perkara yang remeh, kita bicara kesabaran ini bicara kita sendiri. Bicara untuk menyehatkan, mengharmoniskan, mensakinahkan rumah tangga kita, keluarga kita, masyarakat, pribadi kita, semua butuh kesabaran. Gitu. Udah garansinya itu kalau enggak sabar itu hanya penyesalan, hanya keburukan. Ya. Hanya kepedihan kalau kita sampai tidak bisa bersabar. Nah, kita lanjutkan bab tentang kesabaran ini supaya dengan ilmu itu, jadi sabar itu bisa kita wujudkan salah satunya dengan ilmu. Ada dengan kebiasaan, ada dengan lingkungan, ada juga dengan pengetahuan. Dengan ilmu orang itu bisa dari sebelumnya enggak sabar menjadi semakin sabar. Karena apa? Karena ada ilmunya. Nah, kita sekarang dalam konteks ilmu, bagaimana kita dengan mendalami ilmu tentang kesabaran ini kita bisa lebih bersabar ke depannya. Nah, bagian yang kedua, ma la yadkhulu tahtal ikhtiyar, yaitu kesabaran yang dibutuhkan untuk sesuatu yang menimpa diri kita dengan tanpa ada campur tangan kita sama sekali. Walaisa lil 'abdi hilah fi daf'ihi, dan kita tidak bisa menolak kedatangannya hal yang menuntut kesabaran itu. Apa itu? Misalnya musibah. Musibah, berbagai macam musibah yang menimpa kita itu artinya sesuatu yang di luar daripada jangkauan kita itu menimpa kita, terjadi pada kita. Nah, ini butuh kesabaran. Wahia ima antakuna mimala sona'ali adami fihi kalmau. Di antaranya adalah musibah yang menimpa dengan tidak ada campur tangan orang lain. Misalnya apa? Kematian. Karena itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah tiba, ajal sudah tiba, enggak ada yang bisa untuk minta diundur, enggak bisa juga untuk minta dimajukan. Itulah ajal. Jadi manusia tidak bisa, tidak ada campur tangannya orang lain, tidak ada. Ini termasuk membutuhkan kesabaran yang perlu kita pahami. Termasuk sakit. Termasuk sakit juga begitu. Ini bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bagian dari musibah. Jenis yang kedua yaitu ma'asaba min jihati adami, yaitu kesabaran yang dibutuhkan disebabkan karena adanya sesuatu yang memiliki kaitan dengan campur tangan orang lain. Misalnya apa? Sam, yaitu caci maki. Olok-olok, caci maki. Kita diolok, kita caci maki, kita dilecehkan, kita dihina, direndahkan, difitnah, ya, dibully dan sebagainya. Itu butuh kesabaran. Sesuatu yang kehadirannya itu karena perannya orang lain, termasuk kekerasan fisik, dipukul, misalnya, dilempar dan sebagainya. Nah, untuk jenis yang pertama tadi, musibah seperti kematian, seperti sakit tadi itu, dil abdi fihi arba'u maqama, maka manusia terbagi dalam empat tingkatan ketika menghadapi jenis musibah seperti itu. Yang paling bawah yaitu maqamul ajz, yaitu tingkatan dia lemah gitu. Enggak, kayak enggak berdaya menghadapi musibah, misalnya kematian, sakit dan sebagainya. Lemah, tidak berdaya. Maqam yang kedua, al-jid'u wasyaqqa, yaitu keluh kesah.
Dia sampaikan kemana-mana tentang musibah yang menimpa dirinya dengan keluh kesah, dengan apa namanya menunjukkan dia tidak bisa terima keadaan itu. Dia apa namanya protes, protesnya kepada siapa nggak tahu. Yang jelas dia berkeluh kesah kemana-mana. Maqam yang ketiga, maqam sabar. Dia bersabar. Dia tahan diri untuk tidak berkeluh kesah. Dia tahan keluhan itu, tidak mau dia keluh kesah kepada manusia. Dia mau hanya mengeluh kepada Allah SWT. Dia tidak mau lemah, dia tidak mau kalah dengan musibah itu. Dia ingin tegar, dia bersabar. Kemudian yang berikutnya yaitu maqamnya ridho. Maqamnya ridho. Dia ridho. Dia tidak protes sama sekali. Dia rela. Dia rela dengan musibah itu. Dia ikhlaskan kematian atau sakit yang menimpanya. Karena dia rela, dia butuh kesabaran. Kalau dia lepas, enggak apa-apa. Itu bukan milik saya. Saya ridho. Saya tidak mengeluh. Saya tidak protes. Saya tidak apa merasa itu bukan milik saya. Ayo dia ridho. Makom yang berikutnya, makom syukur. Dia malah berterima kasih. Dia malah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bi an yashhada al-baliya ni'matan? Karena di balik musibah yang menimpa dirinya itu ada nikmat Allah yang lain. Jadi di balik musibah dia bisa bersyukur. Ini luar biasa. Dengan apa namanya syukur itu, apa dengan nikmat itu dia bersyukur kepada Zat yang telah mengujinya dengan musibah seperti itu. Nah, kita mau pilih yang mana gitu? Kita mau pilih yang mana? Mensikapi musibah apakah kematian, sakit dan sejenisnya? Nah, itu menjadi pilihan kita semua. Kita harus tahu mana yang paling utama, mana yang paling mulia. Kalau kita melihat pada penjelasan ini, setidaknya kita bersabar. Syukur kita bisa ridho, syukur kita malah bisa malah bersyukur. Itu semuanya menyangkut mental kita. Seberapa kita punya mental yang positif menghadapi situasi yang tidak kita sukai, yang namanya musibah. Itulah yang ditunggu-tunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun model musibah yang itu ada hubungnya dengan campur tangannya manusia. Contohnya tadi kita dicaci maki, ya, difitnah, direndahkan, dihina, dibuli dan sebagainya, bahkan mungkin kekerasan fisik, dipukul dan sebagainya. Maka yang begini ini ada juga beberapa maqamnya, ada 4 maqam. Yang pertama maqamul afi, yaitu kita maafkan. Kita maafkan. Ada yang mencaci maki kita, ada yang menghina kita, membuli kita, kita maafkan. Itu maqam yang pertama. Maqam yang kedua, salamatus sadr min iradati at-tashaffi. Jadi berlapang dada. Kita berlapang dada dengan cacian, bulian, cemoohan, hinaan seperti itu, kita berlapang dada. Kita berupaya untuk at-tashaffi, yakni dhihabul ghaib, menghilangkan marah. Kita hilangkan rasa marah pada diri kita. Kemudian yang ketiga, maqamul qadar, yaitu kita menghargai, kita malah menghormati, kita malah apa namanya tidak membalasnya dengan apa namanya
yang sama. Dan yang keempat, maqamul ihsan ila muslim. Bahkan yang keempat adalah kita malah berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Itulah kesabaran yang luar biasa, yang mendatangkan kebersamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Coba kita renungkan kembali segala permasalahan yang menimpa diri kita, keluarga kita, rumah tangga kita. Kalau misalnya semuanya mengambil posisi yang positif dengan bersabar, dengan makom yang baik tadi, apa yang terjadi? Kan begitu indahnya, begitu bagus. Nah, ini untuk kita renungkan, kita mau pilih yang mana? Apakah cukup kita memaafkan saja? Apakah kita berlapang dada, kita hilangkan kemarahan kita? Atau kita bahkan ihsan ila musyi, kita malah berbuat baik kepada orang yang berlaku buruk kepada kita. Itu semuanya pilihan. Tetapi pilihan yang terbaik itu yang ditunggu-tunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa mencapai makom yang tertinggi ya yang bisa bersabar. Kalau enggak sabar enggak bisa. Dan kemudian bagian yang ketiga, mayakunu wuruduhu bikhtiyarihi fa idza tamakkana minhu lam yakun lahu ikhtiyar wala hila fi tafihi. Nah, jenis yang ketiga ini adalah sesuatu yang terjadi karena ulah tangan kita sendiri, tetapi ketika kejadian kita enggak bisa menolaknya. Nah, itu kita juga harus bisa bersabar. Kita-kita sendiri yang melakukannya, kita-kita juga yang merasakan dampaknya, dan dampak itu enggak bisa kita hindari. Ya. Yang begini-begini ini ya kita harus bersabar. Aneh kalau kita enggak bisa bersabar, karena apa? Kita sendiri yang berbuat, kita juga yang merasakan akibatnya. Enggak ada campur tangan orang lain, kita sendiri yang melakukannya. Kebut-kebutan di jalan, kita jatuh sendiri atau kita nabrak sesuatu. Ya, itu kita sendiri yang melakukannya. Kita yang melakukannya, kita yang berbuat, kita yang juga kena batunya. Yang begini-begini ini membutuhkan kesabaran. Karena apa? Udah terjadi, gak bisa lagi kita menolaknya. Sesuatu yang sudah terjadi, yang tidak bisa kita hilangkan karena sudah terjadi, maka harusnya bisa lebih bisa bersabar. Karena apa? Kita mau marah-marah, mau sembah serapa juga gak bisa kembali. Tetap seperti itu. Makanya dibutuhkan apa? Kesabaran. Baik. Nah, bagaimanakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan supaya umat ini bisa bersabar? Luar biasa bimbingan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam Sahih Muslim misalnya, dari Ummu Salamah, dia berkata, sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimin tusibuhu musibah. Tidaklah seorang muslim itu ditimpa suatu musibah. Fayaqulu ma amarahullah. Kemudian dia mengatakan apa yang Allah perintahkan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami semua milik Allah, dan sesungguhnya kami semuanya kembali kepadanya. Kemudian dia berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khairan minha. Ya Allah, berilah aku ganjaran atas musibah yang menimpaku ini, dan gantilah yang lebih baik daripadanya. Siapa yang berdoa seperti itu? Pertama, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kemudian Allah ma'jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Begitu doanya. Siapa yang doanya seperti itu? Illa akhlafallahu lahu khairan minha. Kecuali Allah pasti akan ganti baginya yang lebih baik daripadanya. Nah, ini
ini pelajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ini ditimpa musibah, jangan cuma berhenti dengan istirja, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Itu sudah bagus, tetapi kurang. Ditambah lagi satu, Allahumma ajurni fi musibati. Kalau tidak apal Arabnya, artinya ya Allah berikan aku ganjaran atas musibah yang menimpaku ini. Wakhluf li khairam minna, dan beri aku ganti yang lebih baik daripada musibahku ini. Kalau kita berdoa seperti itu, Allah berjanji Allah pasti ganti yang lebih baik. Itu adalah nasihat Nabi yang didengar oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah istri dari Abu Salamah. Nah, Ummu Salamah ini meriwayatkan hadis ini, dia katakan falamma mata Abu Salamah. Tatkala kemudian Abu Salamah mati, maksudnya suaminya mati setelah dengar nasihat itu. Setelah itu kemudian Abu Salamah mati. Maka kemudian Ummu Salamah yang sangat mencintai suaminya ini, dia mengatakan ayyul muslimin khairum min Abi Salamah. Mana ada? Tidak ada kaum muslimin yang lebih baik daripada Abu Salamah, daripada suami saya. Itu yang dikatakan waktu itu. Bahkan dia sampaikan awali baitin hajar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena Abu Salamah itu adalah suami saya, itu adalah termasuk golongan yang pertama-pertama, rumah pertama-pertama yang ikut hijrah ke Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian summa inni qultuha, setelah pada waktu suami saya meninggal itu, maka kemudian aku ingat nasihat Nabi seperti itu. Akhirnya dia berdoa. Dia ingat ajaran Nabi seperti itu, dia langsung berdoa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni bi musibati wa akhlif li khairan minha. Setelah berdoa seperti itu, apa yang terjadi? Fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah ternyata betul-betul mengganti dengan yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Ummu Salamah diperistri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata betul. Yang itu. Ternyata doanya Ummu Salamah itu diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Salamah sahabat yang sangat baik, tetapi Rasulullah adalah jauh lebih baik daripada Abu Salamah radhiyallahu anhu. Gitu. Jadi ini terbukti diijabah gitu. Jangan sampai kita ini keliru di dalam memahami musibah gitu. Inilah perlunya ilmu di situ. Jadi kalau kita ditimpa musibah itu, kalau doa kita benar diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya bukan musibah malah. Coba kita sebut, apakah bisa dikatakan Ummu Salamah itu ditimpa musibah dengan dia mendapatkan suami yang namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di mana musibahnya? Kan gitu. Apa yang menyedihkan Ummu Salamah coba? Coba dipikir. Yang membuat Ummu Salamah sedih itu apa? Enggak ada. Yang membuat Ummu Salamah merasa kehilangan apa? Enggak ada lagi. Karena apa? Allah ganti dengan yang lebih baik. Artinya apa? Musibah itu Bapak Ibu sekalian, secara dohir memang jelas kehilangan dohirnya. Tetapi hakikatnya belum. Belum tentu. Bisa jadi Allah malah berikan yang lebih daripada musibah yang menimpa kita.
Itu cara Allah, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus husnudzan billah, harus prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kayak Ummu Salamah itu, apa yang disedihkannya? Gitu loh. Apa yang membuat itu harus dikatakan sebagai musibah? Nah, kayak begini ini ilmu. Kita mendengar Nabi bersabda demikian, maka itu menjadi harapan. Musibah tidak kita harapkan, tapi setelah musibah itu adalah harapan. Asal kita benar cara mensikapinya. Itu apa? Jangan lupa ada dua, bukan cuma istirja, tetapi inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allahumma jurni fi musibati wa khlufni khairum minha. Artinya, ya Allah, berilah aku ganjaran atau pahala atas musibah yang menimpaku ini, dan gantilah dengan yang lebih baik darinya. Gitu kalau apa namanya bahasa Indonesianya begitu. Jadi setiap kita ditimpa musibah, jangan lupa doa itu. Jangan lupa doa itu. Dihayati. Kita enggak tahu rahasia Allah itu bagaimana. Siapa tahu itu bahkan merupakan harapan besar untuk kebaikan-kebaikan kita yang masih hidup ini, kan begitu. Tapi kalau kita enggak minta begitu, ya Allah enggak kasih. Hanya dikasih kesabaran saja. Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, berarti kita bisa menghadapi dengan penuh ketabahan gitu kan. Tapi karena kita enggak minta apapun kepada Allah, ya Allah enggak kasih. Sehingga kita yang dominan adalah bagaimana kita bisa bersabar menghadapi musibah itu. Nah, gitu. Nah, kemudian ini perlunya kita mengetahui seperti ini supaya kita semakin tabah gitu. Semakin kita ini bisa tegar gitu. Yang kedua, Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul azza wa jalla, Allah berfirman, berarti ini hadis qudsi, mali abdil mu'min indi jaza'un idza qubidat safiyatuhu min ahli dunya summa ihtasabahu illal jannah. Allah berfirman, tidaklah seorang hambaku yang beriman, ya, itu aku siapkan yang namanya jaza atau ganjaran atau balasan tatkala orang yang sangat dikasih dari anggota keluarganya itu meninggal dunia, kemudian dia bisa bersabar kecuali surga. Kecuali surga. Bahasa gampangnya, mereka yang mau bisa bersabar ketika musibah menimpa, bahkan yaitu yang meninggal adalah orang yang paling dikasihinya, yang paling disayanginya, itu meninggal kemudian dia bisa bersabar, maka surgalah balasannya. Gitu. Kan kita dikasih, kita ngerti, Allah Subhanahu wa taala tahu ada orang meninggal, yang meninggal itu adalah jauh dengan kita. Ada yang sedang-sedang, ada yang sangat dekat, ada yang bahkan itu sangat kita cintai. Suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, semua paling sayang. Kalau ketika orang yang paling kita sayangi itu meninggal dunia, kemudian kita bisa bersabar, balasannya cuma satu, al-jannah, yaitu apa? Surga gitu. Bayangkan. Kita pilih enggak sabar atau pilih surga gitu maksudnya. Pilih mana gitu. Ketika ditimpa musibah itu ada dua pilihan. Pilihnya kita ini enggak sabar, meraung-raung, menjerit-jerit, menangis, bahkan kemudian mencakar-cakar atau dan sebagainya, atau kita berharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pakai akal sehat, kan rugi sekali kalau kita enggak sabar. Siapa tahu dari perjalanan hidup kita yang panjang puluhan tahun, belasan tahun,
sejak kita akil balik mukallaf itu, amal kita tuh enggak seberapa. Banyak kita berbuat kesalahannya. Kemudian Allah uji kita dengan orang yang kita cintai itu meninggal dunia. Allah tunggu, kalau kamu bersabar itulah surgamu. Gitu loh. Yang lama, yang lain-lainnya itu enggak digapi. Ditunggu saat ditimpa musibah itu gimana kamu itu? Kalau kamu bisa bersabar, inilah kunci kebahagiaan surga menanti. Nah, gitu. Itu rahasia Allah semuanya. Yang dari kisahnya Ummu Salamah itu rahasia Allah SWT. Kisahnya seandainya ada orang yang kita cintai, kita kasih, itu meninggal, kita sabar, dapat surganya Allah, itu juga rahasia Allah SWT. Makanya orang yang beriman itu memang menakjubkan kepribadiannya, mentalnya itu menakjubkan. Karena dia bisa bisa mengolah, dia bisa menata hatinya dari musibah yang menyedihkannya menjadi harapan, bahkan menjadi surga. Bayang. Kesedihan berbuah surga kan luar biasa gitu. Gimana kita bisa mendapatkan orang punya mental sehebat itu kalau tidak dengan Islam? Enggak gitu. Bisa. Nah, gitu. Ini yang kedua, contoh yang kedua. Sehingga apa? Kita menjadi bisa lebih mudah bersabar gitu. Dengan ilmu kita bisa lebih bisa bersabar. Kemudian dalam Sahihain Al-Bukhari dan Muslim dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, "Ma min musibatin tusibul mu'min illa kaffarallahu biha anhu." Tidaklah seorang mukmin itu ditimpa musibah kecuali musibahnya itu menjadi kafarah. Allah akan hapus kesalahan-kesalahannya. Allah akan hapus dosa-dosanya. Sampai hatta saukah yusaku, sampai duri yang menancap pada kaki kita. Itu termasuk musibah yang itu kalau kita bisa bersabar, itu menjadikan dosa-dosa kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pintu yang luar biasa. Ketika kita ini ditimpa musibah, kita bisa bersabar. Baik, Ibu sekalian. Ya, itu merupakan peluang yang besar bagi kita untuk terhapusnya kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan rugi kalau kita enggak bersabar gitu maksudnya. Saat di mana peluang untuk kita dihapus kesalahannya, kita biarkan, kita buang sia-sia, kan rugi. Ini Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, semua tiga yang tadi saya sampaikan semua hadis sahih. Lebih lanjut, dalam satu kesempatan Nabi juga memberikan nasihat yang luar biasa agar umat ini bisa bersabar. Direkam oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dibukukan dalam kitab Musnad Imam Ahmad, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yazalul bala'u bil mu'min abil mu'mina fi jasadihi wa fi malihi wa fi waladihi hatta yalqi Allah wa ma 'alaihi min khathiyah." Tidak henti-hentinya orang yang beriman, baik laki maupun perempuan, itu ditimpa musibah. Ditimpa musibah mengenai tubuhnya, mengenai hartanya, mengenai anaknya. Begitulah orang yang beriman. Supaya kita juga siap mental. Allah sudah gariskan namanya orang beriman itu enggak ada habisnya. Itu namanya musibah itu menimpa kita. Jadi kalau kita merasa tidak ada musibah, itu luar biasa. Karena memang orang beriman disiapkan mintanya untuk supaya bisa menghadapi musibah seperti itu. Nah, mereka yang ketika ditimpa musibah yang mengenai dirinya, badannya, mengenai hartanya, mengenai anaknya, dia bisa bersabar, maka dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak ada beban kesalahannya lagi.
kesalahannya itu kemudian tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sudah habis dipakai, diganti dengan kesabaran kita ketika kita ditimpa musibah yang mengenai badan kita, mengenai harta kita, mengenai anak kita. Ya begitu. Jadi di balik musibah yang menimpa kita itu, Bapak Ibu sekalian, itu ladang untuk kita mendapatkan surganya Allah, mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus kesalahan kita. Kalau seperti itu kemanfaatannya, terus kenapa kita tidak bisa bersabar? Gitu maksudnya. Apa yang buat kita bisa bersabar itu? Kalau kita mengetahui begitu hebatnya, ya, ganjaran yang Allah siapkan bagi mereka yang bisa bersabar. Gitu. Cobalah kita renungkan. Ya. Bahkan dalam Sahih Al Bukhari, ini hadis yang sangat terkenal dari Khabbab ibn Al Ars. Dia berkata, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutasawwidun bi burdatillahu fi dinil Ka'bah. Ya, suatu ketika kami mengeluh berkeluh kesah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar pada bagian yang dingin, yaitu di bayang-bayangnya Ka'bah. Jadi kalau sinarnya pas dari timur, beliau pas posisinya di baratnya Ka'bah, supaya tidak panas. Maka kemudian kami para sahabat, waktu itu kisahnya di Mekah sedang diembargo oleh musyrikin kafir Quraisy. Ya, diembargo, diisolasi, diintimidasi. Tahun-tahun yang penuh dengan kesulitan, ya. Padahal di sana ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian sahabat mulai berpikir, mulai kemudian mengeluh, kemudian mengatakan atas tangga sirulana. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak minta tolong kepada untuk kami? Minta tolong kepada Allah supaya kami, kita ini supaya bisa segera apa namanya tersingkap musibah seperti ini. Ala tad'u lana, kenapa engkau tidak berdoa untuk kami supaya segera berakhir kesedihan ini, kesengsaraan ini? Mendengar keluhan sahabatnya seperti itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad kana man qablakum yu'khadur rajul fayufarulahu minal ardi. Sungguh ada orang sebelum kalian ini yang dijemput paksa, ya, diambil, ya, kemudian dikubur hidup-hidup di bumi, kemudian fayaj'al fiha fayuja'u bil minshar fayudaw ala ra'si fayaj'al nisfain. Kemudian dengan posisi tubuhnya ditanam itu, kepalanya masih kelihatan, kepalanya itu di kepalanya itu dibelah jadi dua kepalanya, ya. Wa yamshadu bi amshadil hadid min duni lahmihi, kemudian kepalanya itu disisir dengan sisir besi sampai kemudian nampak, yaitu daging dan tulangnya. Maya sutu danikam antini, tetapi dia tidak mau, dia tetap bertahan dengan agamanya. Dia tidak mau murtad dengan disiksa seperti itu. Ya. Maka kemudian setelah itu Nabi bersabda, wallahi la yatamannallahu hadzal amra hatta yasira ar-raqiba min Sana'a ila Hadramaut la yakhafu illallah wa dhibba ala gunamihi walakinnahum tasta'jirun. Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, Allah pasti akan
memberikan kemenangan, keamanan kepada urusan agama ini. Sampai-sampai orang yang berjalan dari Sana'a ke Hadramaut, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya Allah, Nabi sudah memberikan harapan dan sekaligus mental supaya kuat sahabat Nabi itu. Karena kalau yang dikeluhkan hanya enggak bisa makan, yang dikeluhkan hanya mau belanja enggak ada yang dibeli, kalau hanya itu yang jadi masalah kita di sini, enggak bisa makan 1, 2, 3 hari, maka umat sebelum kamu itu ujiannya begitu luar biasa. Ditanam hidup-hidup, kepalanya disikat, dibelah, disisir dengan sisir besi sampai keluar kelihatan tulang dan dagingnya. Itu tidak membuat dia itu kemudian meninggalkan agama yang benar. Pertanyaannya, apakah lebih berat mana? Lebih menyiksa yang mana antara ujian yang kita hadapi hari ini dengan ujian yang menimpa umat sebelum kita ini? Gitu. Ini bagian dari cara kita untuk kita bisa bersabar, itu membandingkan bahwa yang lebih menderita, yang lebih sulit, yang lebih sakit itu banyak sekali daripada kita. Ya. Yang lebih menderita, yang lebih merasakan sakit yang amat sangat itu banyak daripada kita. Kalau kita mengeluh itu perbandingannya jangan kepada yang lebih enak, enggak ada habisnya, keluhan terus nanti. Tapi tatkala kita membandingkannya dengan yang nasibnya tidak lebih daripada kita, kita pasti akan merasa malu kalau kita enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalau kita enggak bisa bersabar, kita mesti malu. Ya. Dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu, Bapak sekalian, itu sudah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu bertingkat-tingkat. Kita yang merasa paling bawah keadaan kita itu pasti ada di bawah kita. Udah jelas itu. Kalau kita merasakan kita paling menderita, pasti ada yang lebih menderita lagi. Kalau kita merasa paling miskin, pasti ada yang lebih miskin daripada kita. Itu sudah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bisa menjadi modal kita untuk bisa bersabar gitu. Dengan cara membandingkan nasibnya yang jauh lebih buruk daripada kita, yang lebih menderita daripada kita. Itu sangat banyak. Sangat banyak. Tetapi manusia itu sifatnya tergesa-gesa, walakinnakum tastajilun. Sayangnya kalian itu tergesa-gesa, enggak bisa bersabar gitu maksudnya. Bersabarlah. Jangan kita tergesa-gesa pengin segera, setiap ada masalah pengin segera selesai. Itu urusannya, yang penting kita ikhtiar. Allah berikan kita masih belum sesuai dengan yang diharapkan, bersabar. Yang penting kita ikhtiar dan doa. Gitu. Makanya sampai kemudian sebagian salaf mengatakan, laula masaibud dunya lawaradnal akhirah minal mafaris. Orang yang mengerti hakikat musibah itu, Bapak sekalian, saya mengatakan seandainya dunia itu enggak ada musibah, bangkrut kita di akhirat nanti. Seandainya dunia enggak ada musibah, maka kita akan bangkrut semua nanti di akhirat. Karena apa? Musibah itu merupakan tempat kita meraup pahala sebanyak-banyaknya, meraup keindahan nikmatnya surga, meraup supaya kesalahan-kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Dan sampai begitu, malah bersyukur karena ada musibah, karena itu merupakan ladang kita untuk mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya kira demikian Bapak sekalian. Sekali lagi, ilmu itu bisa meningkatkan kesabaran kalau kita menghayatinya. Kalau kita memahami dengan baik, insya Allah kita bisa lebih bersabar daripada sebelumnya. Tetapi kalau ilmu itu gak kita gunakan, ya sama saja. Tetap kita jadi orang yang gak bisa sabar.
tetap kita ini mengeluh, banyak mengeluhnya. Makanya ilmu itu akan barokah kalau bisa kita gunakan, kalau kita bisa jadikan sebagai pegangan di dalam kita mengarungi kehidupan kita ini. Semoga ilmu kita ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah limpahkan dengan kita kesabaran. Rabbana afrigh lana sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal kafirin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf enggak ada tanya jawabnya, sudah masuk waktu Isya. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.